Bung, mengapa Gamal Abdul Nasir mengkudeta Raja Mesir? Jadi, setelah Mesir merdeka dari Inggris, negara Mesir dikuasai oleh Raja Fuad I. Namun, alih-alih mensejahterakan rakyatnya, justru Raja Fuad hanya memperkaya keluarga sendiri serta kroni-kroninya. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial di Mesir. Alhasil, banyak warga sipil dan militer Mesir yang tidak senang kepada Raja Fuad, termasuk sosok Gamal Abdul Nasir. Terlebih, setelah kekalahan Mesir dalam Perang Arab-Israel 1948. Oleh karenanya, pada tahun 1949, Gamal Abdul Nasir, Muhammad Naqib, dan beberapa perwira muda lainnya membentuk Free Officer Movement dengan tujuan melakukan gerakan revolusioner untuk mengkudeta kerajaan Mesir. Alhasil, mereka pun secara diam-diam menyebarkan paham kanan dan akhirnya, pada tanggal 23 Juli 1952, Gamal Abdul Nasir bersama Free Officer Movement melakukan kudeta terhadap kerajaan Mesir, Raja Fuad.